poker siang hari itu dicurigain. Iya. Berarti enggak puasa. Enak tenan. Nih, sedap. Iya, mama kali di sini ya. Ini ada semak kali ini. Ya. Jalannya mungkin baru nih. Hah. Allah Akbar. Kita loh, Pak. Dapat tiga nih, Pak. Tiga. Jadi, ya. Baru. Oh, personil baru ada sini. Baru datang. Ini teman baru kita. Dia katanya mau coba-coba ikut kita, ya kan? Nah. Mau gabung. Jadi, kita coba bawa di bulan puasa ini kayak mana rasanya, Pak, ya? Masih puasa. Alhamdulillah. Masih aman. Masih semangat. Aman terkendali. Iya. Allah Akbar. Gimana nih? Paling lama aja. Iya. Jadi udah asar juga ini, Pak. Yang ini. Oh, ini dia, ini. Ini. Allah Akbar. Nah, ada masih ada kerangkanya, Pak. Nah. Masih kokoh kan? Bismillah. Kita kasih. Belum pasang, enggak sanggup. Ya, kita cuma jadi lantainya aja. Jadi lantai aja. Heeh. Uh-uh. Bagaimana? Gimana? Gas. Kita ingat semua ini. Ayo. Oke, kita lanjut. Lanjut. Woi. Alhamdulillah. Jadi, ini aja. Kita servis. Bagaimana, Mayar? Ayo. Oke, kita servis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di video kali ini kita kedatangan tamu. Bukan tamu ini, Pak. Bukan ini. Ini teman kita, Pak, ya. Kita udah lama. Dia mau ikut, jadi kita cobalah. Pas pula di bulan puasa ini, kita nggak ngerjakan bikin setter lagi, kita dah yang udah ada ini. Jadi kita rombak dikit lah ya, Pak, ya, bukan kasih lantai. Nanti dibantu teman kita ini. Siap ya? Perkenalkan dulu. Perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayor Dayu Farevi. Asik, teman-teman. Saya ingin bergabung di Jejak Budak Camping. Oke, teman-teman, ikuti terus ya keseruan kami dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Kita kali ini bertiga. Bertiga. Jadi kalau yang akan datang mungkin bertiga terus. Rencana kita buat terus nih. Ini Mayor Dayu namanya. Iya. Oke lah, Pak, ya. Okay. Ya, Mayor. Okay. Kita kerja lagi. Come on. Di sini aja, Pak. Bikin apanya? Apa inggunnya? Oke, Pak, kita lanjut cari kayu untuk lantai lagi, Pak. Gimana puasanya? Masih sanggup? Insyaallah masih sanggup. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya. Kita nanti kita buat ini loh teman-teman, cari untuk lantainya. Nanti kasih atap. Nah, habis itu kita cari ikan, Pak, ya. Kita sambil mandi. Oke. Come on. Udah cukup ini.
jemput yang tempat awak saya dulu. Ayo, ayo. Kolem cari kayu juga lah, nobang. Wah, besar juga kayu ini, Pak. Sanggup nih pas sama kayu kayak gini. Iya, ada pahit kan. Aduh. Mana yo? Sesat ya? Sesat. Ini Mbak orang pemula kayak ini masih sesat. Iya. Masih sesat ya. Tinggalan terus. Ini mungkin Mbak jangan salahkan puasanya, Pak ya. Tapi semangat ya. Semangat kan? Semangat. Okay. Tapi air udah agak pahit sikit nih. Hah? Udah agak pahit. Iya, air udah pahit, udah kering. Udah kering. Lanjut kita pengin lantai lagi teman-teman ya. Lantai. Oke. Yang kecil ini lah ya. Pas nih. Oke. Okay. Lain juga kalau puasa nih ya. Emang pahit. Tapi gimana lagi? Ya. Mana? Masuk. Yang kosan dulu. Kecil itu yang putih-putih tadi. Itu tuh. Ini dia. Kasih om. Ini, ha. Dia belum sini dulu. Lantai dong lah. Lantai ini. Jadi paku sikit nih. Lengkok. Lengket, Pak. Loyo. Loyo. Ush, tap. Tambah lagi yuk. Tambah lagi kali. Nah, harus paku. Lagi yuk. Tanahnya kering susah nih. Udah ya, Pak. Udah ya. Hampir. Sisanya. Ayo. Sisanya. Mungkin iya. Gimana, Mayor Jayu? Masih semangat. Masih semangat. Tak melelahkan.
Ternyata. Kita melantai depan lagi, Wak, ya. Gimana? Mayor layu. Masih semangat kan? Masih. Tapi agak pahit-pahit sikit agak ya. Pahit. Layu udah mau tepar kan. Kita tinggalin lagi kok, tinggal melantai dikit lagi nih, habis itu kita kasih atap ya teman-teman. Habis itu kita cari ikan nanti. Masih aman. Aman terkendali, aman. Nyiram juga. Banyak apa nih, panas. Karena orang puasa disiram dari atas. Anjing kurang berburu mungkin tuh, Pak. Kurang berburu hutan nih kan? Banyak. Rusa mungkin. Rusa, ada banyak sini. Yang itu yang kaki pendek. Iya, kaki pendek. Itu kondik. Pindah, itu yang begitu gugu. Gugu. Mungkin ada kondik di situ. Ada kondik ya, ada babi. Iya, babi. Orang berburu itu. Tapi hati-hati juga nih, Pak. Ya, kita waspada. Ah, waspada kan nanti dia nanti lewat sini bahaya juga kan. Buruk pula kita kan. Iya. Aduh. Ini siap juga nih. Hah, masih garang itu dia lagi tuh. Mana dia nih? Hutan sana. Oh, suasana dia, Pak. Berlebih ini apanya? Daun salaknya. Langsung bakar aja, Pak, ya. Sayangnya. Banyak kali daunnya ini. Nampaknya 1 jam lagi, nampaknya. Hah? Jam berapa, Ayu? 17.36. Iya. Gimana? Kejar nggak masak nih? Kejar. Kita keluar aja. Oh. Apa namanya itu? Dekat pinggir hutan tadi ada kan orang jual takjil. Allah, mantap. Gimana lagi, Pak? Pasang lampu-lampunya lagi. Penerangan lagi. Lagi mau buka, sebentar lagi berbukanya. Setengah jam lagi teman-teman. Sekarang udah jam 6. Nanti kita turun keluar lagi ya. Iyalah. Jadi nggak usah kita masak di sini. Kita cari makan keluar lagi. Pas itu setengah jam keluarnya. Nanti kita buka nanti. Ya, Pak, ya. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya ada. Sampai juga buka puasa kita ya. Tadi nampak loyo kali ya. Makanya itu di restoran Mayor Dayu. Mayor Dayu ya. Sudah ada batal belum? Sudah ada batal? Belum ada. Lanjut masak lagi nih. Nanti kita ya mau tidur ya. Dulu. Nanti kita lanjut kopi dulu lah. Kopi dulu lah. Baru kita sahur. Kita masak nih. Kita puasa kita doa ya. Wah, gini loh, Wak. Biar nggak nanti terburu-buru, kita masak aja nasinya sekarang. Masak apa kita, yuk? Masak beras dulu ya. Masak beras dulu lah. Nanti lauknya baru nanti. Pas bangun baru kita masak. Kalau enggak nanti kan ada kejadian siangan. Kita masak nasi dulu lah. Ya.
Sekali ini lah. Tongkatnya itu. Ah, tadi. Cocok loh Wak, dapat kawan terus Wak kita Wak ya. Tadi ya. Alhamdulillah. Jadi selawatin di rumah enak dia Wak. Enak ya. Wih, panas sekali loh. Samsa anta badru anta duro otaru ya Rasulullah. Allah Akbar. Masyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pas kali doa. Ya. Sambil salawatan memang enak juga tadi sana ya. Cuaca mau hujan nih. Panas-panas ini. Mungkin kita maaf diri kita panas lewat ya. Kenapa unggun ini ya dekat ini. Kering itu. Ah, bangkit lagi. Acol lah. Enggak lujak nanti. Kiri. Masa sendiri nanti ya. Tuh. Mana kopi kita dayu? Kopi kita ya. Kopi kita dulu. Keluarkan kopi aja kita dulu. Nice, mantap. Kopi kita Wak ya. Kopi dulu. Ya. Kita sambil nunggu malam-malam nih. Nah, kopi. Auk. Mana? Di bawah atau di sini? Saya sana sedikit. Nah, ini lah biar enggak goyang-goyang dia kan. Oh, masih ada legaknya tuh. Pak, ini udah melegak nih, Pak. Pak, udah melegak nih, Pak, airnya, Pak. Ada kopinya? Yuk, mesin aja, yuk. Ah, dimasukkan aja langsung nih, Pak, ya. Itu namanya kopi tanah itu. Kopi tanah. Iya. Dayu kan belum pernah minum itu. Ah, pasan dulu airnya itu. Saran apinya. Tumpah, Pak. Ya, segedean. Wih, harumnya. Wangi. Lagi nah, mantul tahan ya kopinya apa tuh tiga kan tiga ya Nih sedap nasi pun udah masak ya kan kita tergi habis ngopi atau tidur nunggu sahur nanti bagi-bagi lah dulu situ. Pengalaman pertama kayak gini yo. Ya, sungguh menarik juga lah. Nah, menarik kan? Ya. Terusnya mudah-mudahan Dayu bisa gabung sama kami. Iya. Kehidupan kita di hutannya kayak gini lah Dayu. Iya. Nah, sambil santai kan? Pak, dari mana Pak? Tadi Wah, tadi. Oh. Habis poker dia. Kebanyakan kali makan itu. Lalu lah kalau buka puasa ya. Main biasa aja dia makan tadi. Kalau boker siang hari itu dicurigain ya. Berarti enggak puasa. Enggak puasa. Kalau udah siap buka puasa, boker itu biasa. Ya kan? Kopi dulu, ngopi. Sambung lagi. Kopi. Ada. Enak juga ya kan? Lanjutan nih. Nah, santai.
jauh dari hiruk pikuk dari keramaian ya. Biasanya ini Dayu ini ikut konser dia. Artis sebenarnya lah. Dayu ini lo. Yo. Suka ikut kibut-kibut gitu ya. Nah, iya. Suka nyanyi. Makanya suaranya merdu. Iya. Tapi enggak mungkin lah kita suruh nyanyi. Ya. Nanti kena hak klaim hak cipta pula ya, lah. Selawat aja lah. Selawat aja kita tutan. Adem. Kan. Sambil nunggu masak nasi. Iya, iya. Kami nanti sambil nunggu jam 10 aja 11 malam baru tidur. Kita tidur. Apa ada tidur lagi? Nah, mungkin kita begadang yo. Nah, boleh. Kita mau sahur. Penyakit. Apa pernah ikut-ikut gitu buat nyanyi gitu dulu pernah. Iyalah suaranya bagus si Dayu nih, kita nyanyi artis panggung namanya, kita panggung. Iya kan ya, udah agak gelap juga arah sini panas ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahu pengen jadi apa mau Dayu kan? Ya, apalagi bulan suci Ramadan ini banyak-banyak drama. Mau tarawih di sini enggak muat nih. Nah, sekali-kali apalah namanya. Biasanya tarawih di hutan. Malam ini kita salat lima waktu, jangan lupa. Tinggalkan itu kewajiban. Pasti itu sudah kewajiban kita. Hanya itu untuk kita ya, Bang Dayu ya. Harta itu enggak menjamin segalanya. Dan ini kan cari kenyamanan kita. Lagian pun kita udah 2 minggu ya, Wak ya. Sudah 2 minggu enggak masuk hutan ya. Pas masuk hutan pertanyaan masuk kawan lagi baru kan. Ya, anggota baru kita nih. Semoga Bang Dayu, Mister Mayer Dayu betah ya. Mau masuk hutan lagi ya lah besok ke depannya. Ke depannya. Jangan kapok lah ya. Jangan kapok. Itu masih lagi. Apa? Belum lagi. Entar lagi tuh. Mayer Dayu masih ada kopi lagi tadi itu? Masih. Kopi lah. Aduh. Lelah kali ini. Aduh. Capek, Pak? Ya. Capek tadi. Selawan kali puasanya hari ini. Iya, betul. Karena panas itu, yuk. Panas sendiri kali. Walaupun kayak gini, shelternya ya kan. Capek juga. Itu nggak nyari ikan tadi? Nggak sempat. Jadi kita kan terlalu sore juga. Nah, kita udah masak juga, tuh, Pak. Biar aja dulu nggak. Biar agak dingin nanti kan. Kamu mau rehat dulu. Saya mau nyantai lagi. Mau rehat dulu ya. Mau ngayu? Mana segera kita, saya mau nunggu di luar dulu. Sambil nikmati apa ini. Saya rehat dulu ya. Lanjut lah, Pak. Ayu? Rehat enggak? Belum. Lu kan? Ngopi. Jadi ini baru pertama kali enggak? Baru perdana. Ya ikut kayak gini, tapi kalau ya. Udah pernah juga ngemping sebelumnya? Udah. Sampai mana aja? Kalau ngemping itu di apa dulu? Di mana? Ini. Genigi. Genigi? Iya. Oh iya, ya bagus juga tempatnya itu ya. Bagus. Ada sungai-sungainya ya kan? Kalau udah kayak bukit-bukit gitu, kayak apa gitu? Udah. Gunung-gunung? Udah. Udah juga? Udah. Kami kayak gini, malam sampai gini. Pengalamannya apa juga sudah. Weh, biasa tuh. Jauh juga ya. Bukit ya. Udah sampai Merapi katanya. Oh, yang di Sumatera Barat itu. Oh, iya. Nah, Bang Dayu, ini kita udah masak ya. Panas ya, guys. Dia pakai sarung kayak mau istirahat lagi nih kayaknya. Iya. Dia pakai sarung nih. Lagian pun itu bawa kita udah tidur dalam tuh. Tidur. Ah, udah rehat capek dia tuh. Dan ya teman-teman. Nah, ini luas tempatnya. Cukup lah untuk bertiga, berempat cukup juga di sini ya teman-teman. Gimana? Masih lanjut ngopi? Masih.
Nikmat kali kayaknya tuh, ha. Seharian puasa ya kan. Kapan lagi nikmati rokok? Kapan lagi? Pasti malam lah ya kan. Insyaallah. Nikmatnya. Itu awak dah tidur dah tuh. Ya kan? Capekan dia tuh. Malumlah dia kan arsitek ini tadi. Iya. Jadi kecapean dia tuh. Lagian puasanya melawan. Baru jam 10:30. Ya. Kita jangan lama-lama bergadang, nanti sahurnya kesiangan. Ya kan? Ah, tuh kopi masih ada. Minum dulu. Ah. Jangan canggung kali, baru pertama kali ini. Takut? Enggak. Hah? Enggak. Enggak takut kan? Udah biasa. Biasa kan? Udah biasa di hutan. Iya, biar nyaman kan? Aman. Nah. Udah biasa di hutan. Oh, udah biasa di hutan. Jadi kita kalau di sini adem ya kan. Artinya jauh dari kebisingan. Ya. Apalagi anak muda sekarang nih ugal-ugalan di jalan ya kan. Buat benar buat keributan. Mendingan kita di hutan. Ya kan? Adem. Sebenarnya kami kalau berdua aja nih udah lama tidurnya nih. Ini udah karena bertiga ya kan. Nggak mungkin aku sendirian di luar. Ini ada kawan ya kan. Biasanya waktu udah tidur luar, malah tidur bareng kami lagi. Makanya kalau berdua tuh ya gimana? Kalau tidur ya tidur gitu kan. Kalau kayak ini tidur di luar nih gitu. Kita masih ngomong kita ya kan. Kalau ngantuk duluan lah. Dulu kita dulu. Oh, udah ngantuk. Udah ngantuk. Ya udah duluan lah nanti saya pikirkan ya. Ah. Enggak juga di luar nih ya, di sini. Duluan lah saya mau itu nunggu api ini bentar ha. Ah, teman-teman. Daripada tidur semua. Mayrahi pun udah tidur. Wawa pun udah tidur. Mana senter tadi ya? Oh, iyalah kita lanjut istirahat lagi nanti soalnya kita mau sahur teman-teman. Takut kesiangan. Kami istirahat dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Mana sarung saya tadi ya? Wih. Ah. Allah Akbar. Bismika Allahumma ya bismika wa amut. Wih. Panas sekali. Oh, udah mungkin nih.
Astagfirullahaladzim. Uy, jam berapa ini? Jam 3. Setengah 4. Mayor, Dayu. Wak, bangun, Wak. Sore lagi. Jam berapa? Jam 3 lewat 45 kayak ini. Oh, mau jam 4 lagi. 4 kurang. Oh, telat nih. Oh, sahur lagi sahur. Kita masak apa dulu, Nak? Masih aman nih, ha, apa kita nih? Mau balik-balik. Mau cari air di mana? Jauh sungai. Jauh, tadi dia buang air jauh juga sana tadi. Allah Akbar. Iya. Masak apa kita? Kita masak. Ini tadi. Iyalah. Di rumah lah. Mana kompornya? Kompor di bawah. Di bawah tadi. Dingin ya, Pak ya. Masih ngantuk saya nih. Pak, apa aja? Takut kesiangan. Jam berapa? Tidak. Jam 11 lewat juga tadi, Pak. Iya. Cepat juga tidur. Iya. Tidur tadi dia luar. Ya, capek kali lah. Iya. Sanggup juga tuh. Kadang maklumlah umur tua juga ini. Yang muda mak ini Mayor Dayu nih ya. Mayor Dayu yang paling muda saya. Iya. Masih lajang lagi ya? Masih lajang. Nanti kita cariin jodoh lah yo. Soju. Besok kalau ada rezeki, cari jodoh itu buat si Dayu. Oh iya yo. Mau nanti dicariin siapa tahu yang penonton nih. Iya. Yang mau cari jodoh nah, si Dayu ini masih lajang. Lajang ya, kita bawa ke hutan dia. Mau dicariin jodoh yuk? Boleh. Iya. Masih ngantuk dia, Pak. Masih ngantuk. Iya. Maklumlah tadi. Perdana masuk hutan. Gitu, ya. Enak kali tidurnya nyenyak. Nyenyak kali. Apalagi kena hujan tadi. Hujan tadi kan, Ude. Pak, itu bangun putihnya banyak kali, Pak. Ya biar aja lah ini masa kadang orang Cina kayak gini banyak. Belum tahu dia. Belum tahu dia kan. Masakan orang apa? Pewangi nih, pelezat nih bawang. Si Dayu biasa merendam aja tuh. Makanya enggak tahu dia cara. Kata orang micelup gitu ya. Dingin kali ini ya. Caranya biar tambah enak juga yuk. Ada tuh teman kita di sana, PRT dia. Dia tuh kemarin sering masuk hutan juga, tapi enggak apa lemah dia kayaknya. Iya kan? Ya, nah, tahun kita yang kemarin lah. Iya, itu loh PRT. Kasih kata-kata ke PRT dulu. Enggak pernah lagi pernah nampak dia. Mungkin gaji RT udah besar lah. Oh iya, kan udah abdi negara, Pak ya. Oh, udah abdi negara. Habis pelantikan kemarin ya, Pak ya. Enggak mau dia ke hutan lagi. Iya, makanya enggak mau lagi dia ke YouTube nih. Iya, mau dia. Dan nyaman dia di PRT-nya. Itu gitu-gitu pun RT seumur hidup lah. Iya. Apalagi ini presiden baru nih, Pak. Oh, iya. Nggak tahu lah kita siapa nanti nih kan. Tahu juga kita. Aduh. Jalur ceritanya. Ikuti aja lah. Yang penting siapapun itu presidennya, kita pun ya, kita tetap YouTube ya. Tetap YouTube. Kayak gini lah rezeki kita mungkin di sini. Dingin kali. Tiga. Salah kita pakai kompor lah. Iyalah. Pake basah. Udah basah semua. Basah semua. Ini makanya kita masuk. Oh, ya betul. Kan tetap apa itu? Tetap persiapan. Jaga-jaga ya kan. Kalau enggak basah sih kita goreng-gorengnya di bawah itu juga. Masih lama lagi, Pak. Ini ntar lagi mau isak nih. Sabar lah. Kata-kata buat Pak RT kita. Ada. Apa itu? Coba dulu. Kata buat Pak RT kita yang sekarang katanya enggak pernah masuk hutan lagi, enggak ngonten lagi kan. Jadi ngasih support dia apa? Ada enggak kata-kata yang biar semangat lagi? Terima kasih. Buat Pak RT. Buat Pak RT. Jangan lemah ya, jangan takut masuk dalam hutan. Semangat Pak RT. Semangat Pak RT. Biar kita ngonten lagi bareng. Jejak budak camping. Ini enggak ya? Pak RT mungkin sekarang sudah jadi bandar togel enggak? Enggak mau hutan. Enggak mau lagi deh, Pak. Dia kan ada dari di abdi negara. Tapi kan istilahnya gini lah. Kerja juga. Tapi istilahnya sekali seminggu siang kita refreshing lah. Tapi dengar apa? Berita loh kemarin, Pak. Dia kan ikut apa juga kemarin tuh? Tim ses gitu. Tim ses. Oh iya, baru kesehatan pencalonan itu ya. Makanya. Bisa jadi dia calon juga jadi apa? Dewan dah. Enggak dewan juga. Menang dia mungkin kan, Pak. Oh, makanya enggak pakutan. Itulah susah ngajak dia sekarang, Pak.
Mana tahu besok yang calon jadi kades juga. Iya. Okay. Ya Pak Rete, ingat waktu kita susah Pak Rete. Kita pertama sama-sama. Kasih kita kata-kata Pak Rete. Ayo Pak Rete, kita ngemping lagi ayo. Ingat waktu susah. Ingat waktu susah. Jangan enak-enak aja lupa. Jangan enak-enak sama kita kan. Jangan lupa. Wih, melangkum lagi tuh. Sudah telur biar melangkum. Pokoknya setiap camping melangkum. Inilah Pak RT. Oh, Pak RT enggak mau camping kayak gini. Iya. Kan telur lagi kan. Namanya pizza. Iya, ada di kota dia. Dari kota ada kayak gitu makanannya. Kayaknya bentar lagi tuh, Wak, ya. Masih ada waktu berapa menit lagi? Wih, setengah jam lagi, Wak. Masih selama, bisa makan. Lagi ngopi lagi kalau bisa kan, ngerokok itu kan. Udut-udut itu. Allahu Akbar. Amin. Di hutannya yo, walaupun super nih, tetap enak yo. Tetap enak, nikmat. Nikmat pokoknya. Apapun masakan di hutan, tetap nikmat. Apalagi dingin-dingin ya, Pak ya. Banyak senang-senang pagi-pagi nih, Pak. Olahraga ya kan? Iya, itu apa tuh lah? Mungkin orang bangun sahur tuh, Wak. Oh, sampai iya. Sini karena sunyi itu kan. Dengar sampai sini. Melangkum-langkum. Udahlah kayak ini ya lah. Saya terlalu kembang kali ya. Wih, biar ngembangi perut aja nanti, Wak. Biar kalau kembang di perut, kenyangnya. Iya kan, Mayor. Mayor. Bagaimana? Kenyangnya kan. Biar aja kembang di perut. Oke, kita makan lagi. Oke, lanjut. Sahur. Di dalam aja lah. Biar lapang sedikit. Nih, dayu. Dingin banget nasinya, Pak. Ayo, Mayor. Makan. Ayo, makan lagi, makan. Sahur. Nanti keburu isa enggak makan nanti. Oh, ngembang dia. Wih, pedas sekali, Pak. Jadi melek. Cabai rawit semua. Itu ya. Jadi panas hasilnya. Iya. Biasanya sahur pakai apa? Mayar Dayu. Kalau biasa sahur apa di rumah? Ceplok. Ya. Sama sambal. Makan teman-teman, sahur. Sahur. Sayang kali Pak Rece kan. Enggak timbul. Makanya ikut kami Pak Rece. Mana hilang ngantuknya kan? Hilang ngantuk. Enak tenan. Sama yuk nasinya tuh. Nanti siang harus makan. Makanya dipenuhin perutnya. Puasa. Ayo lagi. Awak kan makan militer, beda si Bayu. Kata orang kan bagian kan pemakan sahur tuh yang masuk kan nggak mau gitu. Gak selera gitu kan. Kalau di hutan beda lagi. Nikmat makan di hutan ya. Alhamdulillah. Hasilnya. Mudah-mudahan besok kita puasa lagi. Kuat ya. Nggak bisa lagi loh. Duluan. Nanti entah.
Alhamdulillah, selesai juga sahurnya. Nikmat juga ya. Nikmat juga kalau makan di hutan. Nyesal pare tengah ikut. Nyesal. Rumah kan. Enggak mau makan kayak gini makannya kan. Enggak sampai berkeringat ini makannya kan. Ini makan sahur berkeringat. Karena sampai rambut nih bata, gatal juga. Karena panas ini. Ah. Dikit lagi nih, Wak. Oh, kok masih? Lagi. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oh, udah dia merokok lagi. Ini masih menjerabut juga lagi nih. Udah. Doa apanya, Pak Guna? Doa puasa. Nawaitu saumaudin an ada ifardu syahri Ramadan hadisan. Lillahi taala. Amin ya Allah. Baik, teman-teman. Kami mau keluar lagi, mau melaksanakan sholat subuh di masjid ya, Wak ya. Kayaknya udah tahrim juga kita nih. Mau keluar ke luar hutan nih lagi, enggak kampung sini lah ya. Sholat subuh di situ dulu. Nanti baru masuk lagi sini. Bisa bareng semua ya. Terima kasih banyak semuanya teman-teman yang udah support nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe. Biar kita semangat lagi ya. Nah, ini kami udah punya teman baru loh, teman-teman. Jangan lupa ya dukung terus kami. Terus dulu. Ya. Pokoknya biar semangat lagi ya Bang Mayer Dayu ya. Jangan lupa komen di bawah. Tinggalkan jejak. Tinggalkan jejak. Ya. Kasih tahu apa kekurangannya ya. Apa yang kurang juga. Kasih saran lah untuk kita saran ya. Lah. Buat kami ya teman-teman. Terima kasih banyak supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita keluar yuk. Dingin juga nih.